Lik, bentar dulu ya, saya persiapan dulu ini. Di sini untuk resep hari ini saya akan menggunakan apa kejenane? Food processor, chopper. Nanti Liliknya di rumah bisa menggunakan blender. Dan kalau menggunakan blender itu usahakan bahan utamanya nanti dicincang dulu ya Liknya, yang mandar lembut baru di blender. Tapi menggunakan blender yang itu yang bumbu kering Lik, yang biasanya untuk sambel-sambelan ya. Dah, kita langsung akan WC saja ini. Pertama Lik, saya sudah mencairkan ayam. Ini ayamnya saya menggunakan sedikit saja ya, seperti biasa nih. Saya hanya akan masak sedikit saja, gue gak video. Karena dalam dunia nyata saya masaknya beda, masak kangkung hari ini ya. Saya dimasakkan kangkung hari ini Lik. Berhubung ini dadanya masih ada tulangnya, kita ambil dulu tulangnya ya, kita buang, kita nggak pakai di sini. Tapi kalau mau disimpan nanti tulangnya, ya boleh Lik, nggak usah dibuang, bener-bener dibuang ya. Nanti bisa digodok terus buat makan kucing, atau nanti dikumpulkan. Kalau udah kumpul banyak bisa dijadikan untuk kaldu kalau pas mau ngesop. Setelah sesuaikan dengan keinginannya baik. Udah lah Lik, ini udah habis dagingnya ya. Tuh, ini nggak akan saya pakai. Terus tahap berikutnya Lik, di sini kita juga perlu menyiapkan bawang putih. Saya menggunakan 4 siung. Kemudian saya perlu bawang bombay. Nanti Liliknya di rumah bisa menggantinya dengan apa jenengane, dengan brambang. Dan saya menggunakan hanya sebanyak separo bawang bombay ya Liliknya. Tapi ini yang ukurannya besar. Jadi kalau nanti Liliknya menggunakan yang ukuran kecil, ya satu buah bombay. Kalau menggunakan bawang merah, Liliknya bisa menggunakan beberapa butir, beberapa buah bawang merah. Tapi itu sih sebenarnya disesuaikan dengan selera saja Lik. Itu dicampur sapi jeneng bumbunya dengan dagingnya, nggak apa-apa Lik. Ini langsung saja dicampur begini ya. Ini langsung saja saya masukkan ayamnya. Terus kemudian bawang putih juga saya masukkan. Bombay saya masukkan. Sapi itu alat kayak gitu berapa? Kalau yang ini Lik, mandan mahal. Ini harganya kalau dulu sekitar 1.200.000 Lik. Tapi kalau Liliknya mau beli yang seperti di rumah itu, oh ya, di sini saya memasukkan kentang satu butir sebenarnya Lik. Tapi ini sudah saya belah-belah dan saya rebus ya. Ini ukurannya nggak terlalu besar kok tadi kentangnya. Yang di rumah itu kan saya ada dua ya. Yang satu itu yang merek Cosmos kalau nggak salah, itu harganya sekitar 300.000. Terus yang satu lagi Meko ya, Meko itu harganya sekitar 600.000. Tapi kalau yang Meko kan dulu saya nggak beli. Itu merek Casio, dikasih orang Lik. Kemudian ke dalam sini juga saya tambahkan telur satu butir, sebutir saja nggak usah banyak-banyak. Karena ini fungsinya hanya kayak sebagai lem begitu Lik. Saya tambahkan garam, garamnya mantanake saja lah ya, saya menggunakannya ini. Kemudian bubuk merica, bubuk mericanya saya juga seperti biasanya mandan banyak. Terus kemudian Lik, saya juga akan menambahkan tepung tapioka. Tepung tapiokanya ini Lik, saya pakai sebanyak 2 sendok makan lah ya. 2 sendok makan tapi tinggi-tinggi. Oh iya, tadi itu dada ayamnya saya menggunakan separo ukuran sedang ya Lik ya, tapi saya nggak akan menimbang-nimbang. Dan saya memang paling merasakan kok nimbang-nimbang hasilnya Lik. Terus kemudian di sini saya juga akan menambahkan sedikit gula pasir. Sedikit saja, nggak usah banyak-banyak. Tuh ya Lik, segitu cemplung wis. Dan dengan segera ini akan langsung saya heves-heves genjus-genjus ya. Lik, ini udah halus kayak nek. Kita lihat dulu hasilnya ya. Nah, tuh hasilnya begitu udah lembut. Terus kemudian di sini saya perlu sendok. Nanti sendoknya akan saya gunakan untuk nyetak-nyetak jajal ya Lik ya. Karena kalau menggunakan tangan ini mandan-mandan lengket. Tuh hasilnya bagus, lembut sekali. Dalik, kita langsung saja mulai memasak ini ya. Cus. Menggunakan sedikit minyak Lik, saya akan mulai memasak panganan ini ya. Ini minyaknya belum terlalu panas sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Yang penting
bisa jadi panganan lah, Lik. Ambil lagi adonan. Ini di sini sambil diratakan ya. Tuh, bagus ya hasilnya ya, Lik ya. Ini kalau udah bisa dibalik begini, artinya dia nggak akan hancur, Lik. Udah mateng nih, Lik. Nah, tuh ya. Aromanya udah endul banget. Ini angkat saja dulu. Terus lakukan penggorengan hingga enteng. Ini penggorengan apa-apa sih istilahnya? Apa numis? Karena minyaknya sedikit banget. Lik, menggunakan wajan yang sama, menggunakan sisa minyak yang ada di wajan. Sekarang saya akan menumis bawang putih. Di sini kita perlu bawang putih sama bombay ya. Ini saya sudah mengiris-iris bombay. Tapi misalnya Lili kayak nggak ada bombay, seperti yang saya bilang, yang nggak usah pakai bombay. Boleh menggunakan bawang merah, boleh juga bagian ini di skip saja, bawang merahnya nggak majalah. Tapi usahakan gunakan bawang putih ngilik nggih. Itu blek-blek. Dah, ini pokoknya ditumis antara bawang putih sama bombaynya hingga matang. Begitu, Lik. Ini ceritanya saya mau bikin sausnya ya. Dan Lik, kalau bawangnya sudah matang ini ya, saya akan menambahkan ini, saus barbecue. Kalau misalnya Liliknya nggak ada saus ini, yang nggak usah pakai ya. Gampang-gampang saja kalau dengan sate. Sekarang saya tambahkan saus sambal. Kecerot-kecerotkan saja. Aduh, ini mandan peku. Terus kemudian saya tambahkan saus tomat. Mana ini? Gak ngecerot-ngecerot ini. Angeleh. Nah, udah keluar tuh ya saus tomatnya ya. Di sini Lik, saya nggak akan menambahkan garam, karena saus-sausan kan biasanya sudah buasin ya. Ini diublek-ublek sebentar, nggak usah terlalu lama ngublek-ublek. Kemudian tambahkan sedikit air dulu, sedikit saja dulu Lik, untuk mencampurkan saus-sausan ini ya. Nah, kurang, tambah sedikit lagi. Sudah, ini akan kita masak sebentar. Sebentar saja, nggak usah terlalu lama. Nah, Lik, ini saran penyajiannya dari si sapi ya. Jadi iwak pitiknya tadi itu diiris-iris, terus ditambah dengan jagung, wortel, buncis. Tapi kalau nggak ada ya udah disesuaikan dengan apa yang ada saja ya. Sapi apa itu mateng? Iwak pitiknya bentar ya, saya akan menunjukkan pada Liliknya. Nah, kita iris sedikit ya Lik ya. Tuh, bagus dalam milik. Tuh, seperti itu ya. Dan ini tuh walaupun ada campuran kentangnya, tetap bahan utamanya adalah daging ayam. Tuh, ya, yeah, ya. Yeah. Sapi, apakah itu bisa diganti dengan daging sapi? Daging sapi ya. Bisa, Lik. Silakan gunakan daging sapi kalau Liliknya nggak suka dengan daging ayam ya. Itu rasanya menurut saya akan lebih enak, cuman mungkin masaknya akan lebih lama. Gih, rasanya seperti apa? Ini yang polos-polosan ya, yang nggak diberi bumbu. Rasanya saya yakin, dari aromanya saja enak. Kalau yang model-model begini, Lik, kita nggak ada istilah itu keselilitan ya. Terus pas dikunyah juga kepenak. Misalnya Liliknya sudah nggak punya gigi, jadi ini cocok banget untuk nyalan sih ya. Terus bagi yang dede-dede yang masih kecil-kecil, daripada mengkonsumsi nugget-nuggetan beli di toko, buat saja ya begini ya, suruh mama suruh bikin beginian. Dijamin endol sekali, Lik. Bentar saya akan ngicipi yang itu ya, yang menggunakan saus. Bentar saya singkirkan dulu ini. Saya akan ngicipi sedikit. Tuh ya. Ini mau dimakan menggunakan saus atau enggak, sama-sama enaknya. Cuman kalau kita menggunakan saus, cita rasanya akan jauh lebih kaya, karena ini juga ada rasa-rasa pedesnya ya, Lik ya. Nah, pokoknya endol banget. Tapi saya nggak punya peralatan kayak gitu. Saya juga nggak punya blender, gimana dong? Ya,
gunakan apa yang ada di rumah ya, Lik ya. Cincang baik itu ayamnya atau sapinya itu juga bisa lembut. Tapi misalnya Lili kayak, wong aku wis tuwek kok nyincang-nyincang yo, kok aku kesel no. Digiringkan saja Lik itu kalau Lili kayak pasti ndak ke pasar, pergi ke pasar ya. Silakan digiringkan saja itu di penggilingan bakso, tapi bilang jangan diberi bumbu-bumbuan dari sana, karena kan kalau yang untuk bakso itu biasanya sudah ada pengenyalnya, sudah ada preketek-preketeknya, jadi nanti malah pas Liliknya mau makan malah kanyil-kanyil-kanyil-kanyil kayak bakso. Karena ini teksturnya betul-betul nggak mirip bakso sama sekali, Lik. Yang pun anaknya pintar, nyumur pamit rumen, sampai jumpa di video berikutnya, tetap jaga kesehatan. Salam oblak-oblak, cus, I love you, cintaku.